wabarakatuh. Welcome back to my channel Super Joko 07 Elgas Vlog. Hari ini hari ke 32 kalau nggak salah ya guys. Nih hasil pemasangan interior buat plafon yang kemarin dicat guys. Ini motif plafon yang dicat kemarin, ini interiornya sudah mulai dipasang sedikit-sedikit. Hasil pemasangan semalam itu masih lubang karena ada AC, terhubung orang AC belum masang, kita hajar tutup langsung biar urusan tukang AC, komplain-komplain urusan orang AC. Hasil pemasangannya guys. Belum selesai, nanti kalau sudah selesai bisa jadi aku bikinin video lagi guys. Tenang, pokoknya saya akan selalu update terus proyek baru saya. Ini menggunakan ini guys, kayu lapisan ya, semacam HPL lah, triplek, terus sama ada lapisan HPL nya bawahnya dipakaiin lapisan ini potongannya. Ini nanti masih belum guys, masih ada tuh kayak itu, ada kotak-kotaknya berukuran 60 cm. Jadi ada kotak-kotak 60 cm semua. Oke. Mantap, ini kaca sudah full. Tinggal satu kayaknya, belum. Area sana juga sudah dipasangi HPL nih sedikit. Oke ya. Sekian dulu vlog hari ini. Nanti kelanjutannya kalau sudah hampir selesai atau selanjutnya tentang interior akan saya update hasil pemasangannya. Oke guys, mohon maaf karena tidak bisa memvideokan saat proses pemasangan karena juga sibuk kerja karena kuli juga guys. Oke, sekian dulu ya guys vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.